Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk PT Antar Lintas Sumatera yang ke-55. Semoga terus menjadi transportasi darat terbaik se-Indonesia dan terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Jaya terus Antar Lintas Sumatera yang ke-55. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Musmania, dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi di channel Ridwan Nurman. Dan hari ini saya gak di terminal, teman-teman. Hari ini saya ada di salah satu body repair dan body repaint, ya. Kenapa saya di sini? Karena ada salah satu yang unik, ya, teman-teman. Dan kali ini saya berada di body repair dan body painting di daerah Bogor, ya, Bogor Cibinong. Namanya adalah MP76, ya. Salah satu tempat untuk repair body bus dan cat bus, ya. Enggak bus juga sih. Pokoknya transportasi darat, teman-teman. Nah, kira-kira ada apa di sini? Nah, kita lihat, ya. Ada satu yang menarik perhatian saya di sini, teman-teman. Nah, ini dia tuh. Ah, siapa dia? Nah, dari warnanya, dari liverinya pasti teman-teman tahu ini PO apa, teman-teman, ya. Nah, sekarang jam 1 siang, teman-teman, ya. Saya berada di bengkel body repair MP76 di daerah Bogor, dan kita akan lihat-lihat ini armada di depan saya ini. Teman-teman udah pasti tahu nih. Ah, ya, benar sekali, ya. PT Antar Lintas Sumatera, atau yang kita bisa kenal dengan POALS. Nah, yuk kita lirik-lirik. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Tuh. Dari liverinya aja udah teman-teman kenal ini ALS, calonnya ALS ini yang sedang berada di body repair, body paint MP76 di daerah Cibinong, teman-teman. Ini yang akan menjadi keluarga baru bus ALS, teman-teman. Wih, tampilannya keren amat ini, ya. Kita lirik-lirik dulu armada ini. Kita lirik-lirik. Nah, dari bodi belakang dulu, ya. Kita lihat dari bodi belakang ini. Ini bodinya jet bus 3. Tapi bempernya tuh, teman-teman lihat sendiri, di custom sedemikian rupa tuh. Wih, seperti mobil racing, ya. Tuh. Bodinya, bodi bempernya tuh, teman-teman bisa lihat sendiri, keren banget, ya. Simple. Tapi kayak kendaraan-kendaraan racing gitu, ya. Tuh. Tidak lupa ada injakan kaki nih. Knalpotnya ada 4. Tidak lupa ada ini peta, ya. Peta Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ini khas dari bus ALS. Ini salah satu trayek, ya. Trayek bus ALS, ya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa tuh, ya. Mantap. Memang trayek ALS itu terjauhnya Medan Jember, ya. Untuk para pecinta ALS. Nomor pintunya sudah ada nih, 377 tuh. Oh, sudah, ya. Ada tulisan Jet Bus 3 HDD Voyager. Ada tulisan juga ayo naik bus, ya. Salah satu pendorong teman-teman untuk naik bus, karena sekarang naik bus sudah aman, sudah murah, ya. Cakep banget. Tidak lupa lampu rem, lampu mundur, jet bus 3-nya nih. Mantap, ya. Ini bodi belakangnya luar biasa, keren amat, keren abis, ya. Catnya juga mulus banget. Jadi bodi bis ini di depan saya ini, bodinya dibuat di sini, dicat di sini, ya. Keren.
benar-benar luar biasa. Sekarang kita lari ke samping ya. Nah, tapi ini tinggal sedikit lagi nih, tinggal tulisan ILS-nya belum terpasang ya, tapi logonya sih sudah ada tuh. Tuh. Ada satu Voyager juga. Jadi nih sebentar lagi jadi ya. Tinggal kayaknya dikasih tulisan-tulisan lagi nih di sini nih. Keren banget pengerjaannya ya. Di MP76. Jadi kayaknya sih ini mau bermesin Mercy 1626 ya. Nah, ada suspensinya nih. Nah, ya. Jadi keren banget ini armadanya. Pengecetannya benar-benar mirip banget seperti aslinya tuh. Mantap. Jadi tinggal dikasih merek aja. ALS di sini yang besar, tapi logonya sih sudah ada itu ya. Tidak lupa selendang Voyager-nya nih. Ya, nah, ada lampu juga. Lampu dan selendangnya. Ini nanti lampunya nyala ini kalau malam. Nah, itu ya. Cakep. Dan tidak lupa stikernya ya, MP76 Mitra Paint ya, body repair. Nah, kita lihat bagian depannya nih. Tuh. Udah ditempel juga winglet-nya. Cakep. Yang bener luar biasa keren. Ini bakalan melintas untuk trayek Medan. Oh, Medan Jakarta, oh, Medan Jawa Tengah ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ya. Ini lampu jet bus 3-nya benar-benar bening banget. Tinggal dikasih plakat untuk plat nomor. Dan jarak ininya benar-benar di custom ininya. Nih. Mantep, wingletnya winglet spesial dari MP76. Double glass ya, Voyager. Jadi bus ALS memang sering ya untuk melakukan rebody atau repaint bus armadanya ya di MP76 ini teman-teman. Memang karena pengerjaannya memang luar biasa keren dan rapih. Tapi di dalam nih, nanti kita akan lihat dalam. Cuman kayaknya di dalam ini belum ada seatnya ya. Ini proses pengecatannya keren banget loh, rapih. Loh. Jadi ALS itu sering ya melakukan proses repaint dan rebody di MP 76 di tempat ini teman-teman, di MP 76. Memang proses pengecatan ini keren banget sih tuh, rapi, bersih dan mulus. Dan mungkin nanti nih kalau dipasang RGB makin keren lagi ya. Tinggal dipasang nih RGB, jadi benar-benar kalau malam meriah. Sekarang lagi ngetren yang namanya lampu-lampu RGB di belakang dan strobo di depan nih. Wih, bannya Michelin, cakep ya, mantap. Nanti tinggal kasih nama ya, kasih nama merek di sini. Nanti ada stiker-stiker aksesoris Mercedes-Benz, ini ada bekas
tulisan Mercedes-Benz 1626 nih. Oh, kelihatan tulisannya dikit ya. Terpasang stiker. Di depan pintu masuk nih udah dikasih ini nih. Lampu ya, lampu tangga. Terus ini juga dikasih tuh lampu tangga. Jadi biar malam pemandangannya indah dan bisa orang napak ya. Ini dashboardnya nih, dicat ulang nih warna hitam. Nah, ini bagian dalam ini ya, seatnya belum terpasang. Tuh, tapi skat di belakang smoking area-nya sudah tersedia tuh ya. Dan toiletnya juga sudah tersedia. Jadi tinggal dipasang aja seatnya nih. Keren ya. Mantap. Ini udah lupa ada tempat TV-nya tuh di atas ya. Mantap. Nih. Jam. Ini setirnya tuh. Ya, ini Mercy 1626. Dashboardnya dicat warna hitam. Ini buat naro barang kecil sama kelistrikan di sini nih, kelistrikan. Mantap. Kita ke belakang lagi. Ini ruang smoking roomnya dan ini toiletnya. Jadi toiletnya itu nggak di dalam smoking area ya. Jadi terpisah. Nih, toiletnya. Oh, toiletnya ya. Exhaustnya tuh ada kaca juga. Ada kunci toilet. Ini buat uang merokok. Nanti ada bangku di sini dan ruang tidur supir di belakang. Mantap ya, ini nanti dikasih seatnya, mungkin bisa Aldila atau Rimba Kencana atau seat yang lain ya. Ini ada tempat buat naro TV, tapi ini kabinnya nggak tertutup ya, udah yang masih kebuka gini, nggak ada tutupannya. Dan ini buat naro, buat ngecas tuh. Tidak lupa demi keamanan ada pemecah kaca. Nah, mungkin seperti itu ya sekilas untuk yang akan menjadi keluarga baru Bos ALS teman-teman ya. Untuk Nopin 377 mungkin teman tahu akan menjadi trayek mana. Silakan komen di bawah aja ya teman-teman. Nah, di depan saya ini juga ada unit yang sedang di rebody ya, atau di repaint ya, dempul-dempulnya tuh. Tapi saya juga belum tahu ini bakal menjadi armada mana teman-teman. Nah, di sini juga ada armada ya yang sedang diproses pengecatan. Model-modelnya kayak ALS juga ya teman-teman. Seperti ini sekilas pengerjaan pengecatannya. Ini buat sisi yang udah kering. Nah, udah pas nih. Keren ya. Seperti ini pengerjaannya teman-teman. Jadi benar-benar nggak mudah ya.
apalagi livery bus ALS tuh banyak warna. Setelah tadi sisi kanan, sekarang sisi kirinya dilepas semua bagian cetakannya ya. Wah, keren ya. Bisa belok begitu. Belok tuh ya, keren kan. Wes, cepat dan pengerjaannya cepat banget. Luar biasa. Ini sekarang proses pembentukan ya, livernya tuh diukur, dibelok-belokin, cakep ya, cepet banget. Ikutin jalur garis biru. Sekarang saya di bagian belakang nih teman-teman, ini sedang proses pembentukan lekukan livery ya, jadi masih ditutupin, dibentuk-bentuk pakai bantuan selasi dan koran. Nah, seperti itu secara sekilas pengerjaan pengecatan livery bus ALS teman-teman ya. 76 Mitra Pen 76 di daerah Cibinong dan Bogor, Jawa Barat.